Dalam rangka memberantas dan memerangi narkoba yang dinilai sangat meresahkan masyarakat, maka jajaran Polres Tapin menetapkan Kelurahan Raya Balanti Kecamatan Binuang sebagai Kampung Bebas Narkoba tahun 2023. Ditunjuknya Kelurahan Raya Balanti sebagai pilot proyek sebagai Kampung Bebas Narkoba tidak terlepas dari tingginya kasus pemakai dan keterlibatan dalam jaringan narkotika di kawasan tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Tapin AKBP Sugeng Prianto mengatakan, melalui Kampung Bebas Narkoba yang mempercayakan sejumlah relawan sebagai motivator, maka diharapkan warga tidak hanya mendapatkan edukasi, namun juga bisa memudahkan bagi pecandu atau korban untuk mendapatkan penyembuhan. Kegiatan yang turut bersinergi dengan perangkat desa, kecamatan, hingga kabupaten dan instansi lainnya tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba, baik penyalahgunaan maupun peredaran. Semangat dari warga sini untuk bebas narkoba, menghentikan peredaran narkoba ini sangat luar biasa. Ini hanya sebagian saja, relawan ini sebagai motivator. Sebagai motivator mengajak kawan-kawannya mencegah dalam hal sosialisasi, dalam hal penegakan hukum maupun dalam pencegahan. Misalnya ada warga mau sembuh, assessment ke BNNK nanti difasilitasi. Pak, saya mau sembuh, tinggal ngelapor ke Sat Narkoba ataupun Polsek, Pak, saya mau berobat. Nanti di asesmen oleh BNNK, ada biaya negara nggak boleh difasilitasi ya? Sebagian, kalau masih anggarannya masih cukup, sebagian difasilitasi di BNNK, kayak anggaran negara. Tinggal ngelapor saja, Pak, saya mau sembuh, mau berobat, nanti difasilitasi asesmen. Bisa rawat jalan, bisa rawat inap, tergantung dari asesmennya sini seperti apa. Harapannya Raya Berhenti dan seluruh wilayah Kabupaten Tapin bebas narkoba. Arif, Tapin TV.